Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 Indonesia 14-16 Februari 2022, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top asis sementara. Jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 pada hari Senin 14 Februari 2022. Barito Putra versus Persipura Jayapura pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di video dan O Channel. Persik Kediri versus Persela Lamongan pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Dan Madura United versus Persiraja Banda Aceh pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di video dan Indosiar. Jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 lainnya. Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di video dan Indosiar. Jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 pada hari Selasa, 15 Februari 2022. Persikabo versus PSM Makassar pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persita Tangerang versus Arema FC pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di video dan Indosiar. Dan Persib Bandung versus PSIS Semarang pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live video dan Indosiar. Jadwal pekan ke-25 BRI Liga 1 pada hari Rabu 16 Februari 2022. Borneo FC versus Bayangkara FC pada pukul 18.15 live di video dan Indosiar. Kemudian Bali United versus PSS Sleman pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live video dan Indosiar. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Arema FC dan Bayangkara FC memimpin dengan koleksi 49 poin. Diikuti Bali United dengan koleksi poin 48. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Barito Putra, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Ilija Spasojevic memimpin dengan koleksi 17 gol. Diikuti Ciro Henrique Alves dengan koleksi 14 gol. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Taisa Marukawa memimpin dengan koleksi 8 asis. Diikuti Rico Simanjuntak dengan koleksi 7 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Adilson Dos Santos dan Awan Seto Raharjo memimpin dengan total 11 kali clean sheet. Itulah jadwal terbaru BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.